Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rahmat Hidayat. Untuk kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Desain grafis itu kita akan bahas. Kita akan coba bikin. Sebenarnya sudah dibikin bukan aplikasi. Dari bikin desain untuk spanduk, kita buka saja dulu filenya. Corelnya masih menggunakan Corel 12, nanti bisa dibuka sama Corel yang paling di atasnya. Nah, ini saya sudah desain grafis untuk spanduk kemah, ya, yang gampang-gampang aja, sederhana. Nanti untuk filenya silakan nanti Anda sedot saja di deskripsi. Tapi nanti nunggu kalau view-nya sudah banyak. Oke, ini desain grafisnya simple, tanpa desain yang aneh-aneh, hanya tinggal teks. Tinggal masukin teks, tinggal ganti huruf. Itu saja. Ini cuma sederhana. Anda pun sebenarnya bisa, yang gampang ini paling cepat sih bikinnya. Tinggal bikin apa namanya, beberapa kotak dan segitiga saja. Ini desainnya ada satu, kemudian ada dua, beda warna saja. Ada tiga, ini coba-coba pakai gambar bisa. Kemudian ada empat, ini pakai full gambar, tapi desain tetap ya, desainnya seperti ini. Jadi nanti ini tinggal diganti saja, bisa menggunakan gambar, tinggal diklik, kemudian pilih mana ya, ini nih, full dialog, cari bitmap. Oh, bukan itu, yang paling gampang sini aja, import dulu gambarnya yang mana. Sesuaikan ukurannya dengan lebar, dan misalnya lebar 2, tinggi 1 meter ya. Nanti pakai power clip, ini diklik, kemudian effect, pilih power clip, place inside container, klik, kemudian klik. Nah, nanti akan seperti ini. Ini kenapa kepotong, karena yang diukurannya adalah kurang pas. Kita ganti, tadi kan lebarnya berapa ini? 2 meter. Kita ganti 3 meter. Nah, kenapa ini 2 meter kepotong ke sini 1 meter? Karena di sini untuk backgroundnya warna hijau ini, itu semua masih nyambung ke sini. Belum saya trim sama yang hitam ini. Jadi kita kurangnya 3 meter, kita power clip dulu, effect clip. Nah, akan jadi seperti ini. Anda tinggal modifikasi saja, mau yang mana, mau yang hitam, tinggal di klik ininya, kemudian pilih effect, pilih power clip, place. Nah, jadi kan. Nah, ini juga kalau mau dikasih, nah, kayak gini kan nantinya. Kasih gambar, tinggal cari gambarnya, import dulu yang dari mana gambarnya, misalnya mana ya. Ini boleh lah, klik ukurannya disamakan dulu dengan ini. Jadi kita ambil 3 meter lebarnya, ini 1 meter. Jadi kalau untuk bikin power clip itu, yang gambar yang mau dimasukkan itu harus lebih besar atau sama besar dengan yang gambar akan dimasukin ke sininya. Jadi kalau kecil nanti ukurannya kecil dari sini. Klik dulu gambarnya, kemudian klik effect, kemudian power clip, klik slash. Nah, seperti itu. Jadinya mirip-mirip dengan yang ini. Tuh, kalau mau pakai gambar, kalau mau pakai simple, tinggal link. Nah,
diganti. Anda saja. Atau kalau mau diganti sama yang hitam bisa tinggal bikin kotak hitam. Ukuran 2 kali 1 meter. Kasih warna hitam. IPK. Mana? Power clip. Nah, siniin. Tuh jadi hitam. Begitu caranya. Kalau susah untuk merubahnya. Ya, ini warna tinggal diganti saja yang untuk warna ininya. Nah, mau hitam biru boleh. Nah. Keren kan? Oh, simple tapi keren. Oke, itu saja. Nanti untuk filenya bisa ada sedot di bawah atau di deskripsi. Oke, sampai bertemu kembali dengan anak Ciremai. Bye-bye.